Pemain lincah Sabah FC, Sadil Ramdhani digugurkan dari skuad Indonesia. Pemain sayap lincah Indonesia, Sadil Ramdhani terpaksa melupakan aksi di pentas Piala Asia apabila nama beliau digugurkan saat akhir oleh Shin Tae-yong. Sadil Ramdhani mempunyai musim terbaik bersama Sabah FC dan merupakan tonggak penting bagi skuad di bawah Bayu itu musim ini hingga berjaya membawa Sabah ke peringkat kalah mati di saingan Piala AFC. Beliau juga turut antara tonggak penting bagi skuad kebangsaan Indonesia di bawah kendalian Shin Tae-yong, namun beliau digantikan dengan Adam Elias di saat akhir disebabkan kecederaan yang dialami oleh Sadil ketika pertemuan menentang Iran baru-baru ini. Antara pilihan lain yang mampu mengalas tugas di posisi tersebut adalah seperti Eji Maulana dan Witan Sulaiman yang masih berpeluang diserap di saat akhir. Indonesia bakal membuka tirai perlawanan menentang Iraq pada 15 Januari ini di Stadium Ali bin Ahmad. Jika anda suka info-info yang diberikan dalam channel ini, bantu saya dengan menekan butang subscribe dan butang loceng untuk mendapat notifikasi terbaru dalam channel ini. Assalamualaikum, terima kasih, jumpa lagi.